melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang geladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Halo semua, kami dari Plan 4 mempersembahkan drama komedi Si Buta Mencari Cinta. Dikisahkan di suatu sore di halaman sebuah istana raja, para pemuda dan pemudi asik bermain pantun bersambut. Mari kita saksikan. Bujang gadis, apa kawe? Biasa bae, lurah. Kami nang jodo dengan mas pantun. Bisa nih anak apa pantun? Bisa. Coba siapa yang duluan? Aku duluan. Ajar Din. Jalan raya sudah rata, tapi masih banyak kendaraan. Asik. Wahai gadis cantik jelita, bolehkah kita berkenalan? Asik. Ayo masuk. Cantik putri raja, suka makan semangka, berkenalan boleh saja, Darliana saya. Putri raja bermata lentik, sangat lucu pilihannya. Kamu memang perawan cantik, sudahkah kamu ada yang punya? Mantap. Kalau lucu dilihatnya, jangan kamu berkedip mata. Aku memang sudah ada yang punya. Yang punya ayah dan bunda. Jalan-jalan ke negeri Belanda. Cakep! Foto selfie sambil bergaya. Cakep! Mendengar jawaban dari Ayunda, tinggalkan tenang hati saya. Cakep! Ya, kapas dibuat menang, misalkan kapas dari bijinya. Hidup memang harus senang. Hati tentram, jiwa bahagia. Ayo. Siapa yang mau nemenin saya? Memang bagus membuat benang. Benang disimpan di dalam rantang. Memang hati kakak lagi senang. Apalagi tidak dari telah datang. Mata terpejam, hati terlena. Di bawah tidur, aduh nikmatnya. Bidadari, dari mana? Belum pernah aku melihatnya. Jago. Garam dan asam sudah bertemu. Di kuali bukan di permata. Cakep. Bidadarinya adalah kamu. Cakep. Membuat hati abang jatuh cinta. Cakep. Hebat. Makan tempe campur cuko. Disimpan di kulkas jadi beku. Cakep. Kalau abang suka padaku, datang saja ke rumahku. Muridku. Maaf guru. Ya. Saya mendengar suara nenek-nenek menangis. Kera. Saya mendengar suara nenek-nenek sedang tertawa dan menangis. Maaf guru, itu bukan suara nenek-nenek, tapi itu melainkan suara perempuan bujang gadis yang lagi terpantun. Kenapa saya tidak diajak? Guru, mohon maaf sebelumnya guru. Guru kan baru saja keluar dari gua. Mana mungkin selama ini kita tahu guru. Karena di dalam gua kita tidak bisa melihat kesunyian yang ada adalah kesepian. Kera! Ya guru! Jangan panggil saya guru. Nanti saya sumpahin kamu jadi
Monyet. Saya sudah jadi monyet, Guru. Oh iya. Saya sumpahin kamu jadi manusia. Diam, kamu pernah. Ini pisang. Jangan di depan saya. Saya tidak bisa melihat. Iya, Guru. Guru, ini uang siapa, Guru? Itu uang saya. Guru, Pak. Nanti saya mau beli empe-empe. Aduh, berarti Guru kelihatan kalau ini ada uang di sini. Ya, saya kan walaupun buta tapi saya bisa melihat. Berarti memang benar cerita orang. Guru memang sakti mandraguna. Berarti bertumpuk-tumpuk ilmu Guru. Iya dong, saya kan si gua dari buah hantu. Wahai putri yang cantik. Aduh, salah Guru. Itu bukan orang perempuan, tapi melainkan satu pohon batang, Guru. Oh ya, Guru. Sebelumnya mohon maaf, Guru. Murid ada pertanyaan buat Guru. Ada dua pertanyaan, Guru. Yang pertama, kenapa mata Guru menjadi buta? Dan yang kedua, kenapa Guru semangat ingin ke negeri seberang? Lancang sekali kamu ya. Maaf, Guru. Berani kamu ngomong sama gurumu. Maaf, Guru. Di sini murid Guru. Memang saya, mata saya buta. Tetapi apabila ada wanita yang cantik, pasti mata saya bisa melihat. Ingin saya mempersuntingnya. Berarti begitu, Guru, alur ceritanya. Kalau begitu, Guru, mari kita ke sana. Kita lihat di sana apa yang terjadi di sana, Guru. Baik, baiklah, kita akan melihat ke sana. Kalian akan saya bawa terbang. Penonton, jangan kemana-mana. Mari kita saksikan iklan berikut ini. Ayo kita ke negeri seberang. Wah, kita di mana ini? Guru, bangun Guru. Bangun Guru. Mana tongkat saya? Sini Guru, ini tongkat Guru. Itu bukan tongkat Guru, ini tongkat Guru. Aduh, salah lagi. Kita di mana ini? Guru, kasih pisang ini. Maaf Guru, kok pantai terbentang begitu luas, indah sekali. Maaf Guru, ini bukan pasir pusi, bukan pantai pusi Guru. Tapi kita sudah mendekati ini kawasan tempat bujang gadis berbalas pantun Guru. Oh, kita ke sana. Ini sudah sampai Guru. Oh, sudah sampai. Sudah sampai. Di sini sudah kelihatan Guru. Cantik-cantik Guru. Rupanya cantik, wajahnya cantik, berbahenol juga Guru. Wah, bahenol sekali Guru. Ini cantik sekali. Aduh, salah lagi. Itu bukan cantik Guru. Itu pohon Guru. Aduh, Guru sudah tua. Lancang sekali kamu ya. Maaf Guru. Berani ngomong. Maaf, sama Guru. Guru. Kerak! Guru. Mana ya, Guru. Kamu kerak? Ya Guru. Kamu nanti saya sumpahin kamu jadi manusia. Ayo kita ke sana. Kemana Guru? Katanya ada wanita pria di sana yang cantik-cantik. Memang, kita ke sana. Memang benar Guru di sana cantik-cantik. Kan juga Guru di sana kan mau mencari
orang yang di hati guru, cantik guru. Kalaupun di sana guru nanti ketemu jodoh, memang benar-benar itu perempuan ikhlas, mencintai dan tulus untuk guru. Mudah-mudahan sesuai dengan pembicaraan guru, guru akan sembuh dan menjadi orang yang paling ganteng sejagat raya. Wah, ha, 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 ha. Mari guru. Mari. Hei, si buta. Kalian mau kemana? Mau operasi katarak. Tujuan saya ke sini mau ini ikut berbalas pantun. Hahaha, tidak semudah itu kau mencari jodoh di sini atau berbalas pantun. Jangan halangi jalan saya. Tidak semudah itu kau mengalahkan aku di sini, si buta. Tenang. Jangan murid, murid. Jangan murid. Biar saya aja. Kera, kenapa kamu belum tidur? Salah guru, di sini guru. Saya bukan Kera, Kakak Buta. Saya Putri. Oh, jadi kamu bukan Kera? Bukan Buta, saya Putri, bukan Kera. Benar guru, dia Putri yang cantik guru. Oh. Ada apa Buta? Kamu ikut-ikutan datang kemari. Saya mau mencari seorang pendamping hidupku. Apabila nanti dia bisa membalas pantunku, maka dialah menjadi pendamping hidup. Benar, Putri. Coba, apa pantunmu? Baiklah. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, adiklah yang kucinta. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Oh, mataku sudah sembuh, guru. Eh, ternyata engkau cantik. Jangan, guru. Kau jangan. Bukan muhrim, guru. Jangan. Saya akan persembahkan sebuah lagu untukmu, putriku sayang. Kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga tiada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Demikianlah kisah si buta dari gua hantu yang menemukan kekasih pujaan.
serta matanya yang buta menjadi sembuh karena keikhlasan dan cinta dari kekasihnya. Hidup ini memang harus ikhlas dengan apa yang ada pada diri kita, tegar dan bersabar dalam menghadapinya. Sungai Musi airnya bersih, Kota Palembang, Kota Bari. Persembahan kami sampai di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Makan semangka di bulan kulitnya, semangka merah manis rasanya. Mohon maaf salah kata dan gaya. Salam manis dan sampai jumpa. Hai penonton, jangan kemana-mana. Mari kita saksikan yang satu ini. Meski malam mengganggu.